Skuad PSM Makassar sudah menjalani 8 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Namun tak semua pemain yang didaftarkan PSM Makassar sejauh ini sudah mendapatkan kesempatan untuk bermain. Tercatat ada 7 pemain PSM Makassar yang belum mendapat menit bermain dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni. Bahkan dari 7 pemain tersebut, 3 diantaranya merupakan rekrutan baru PSM Makassar pada musim ini. Adapun 7 pemain yang belum berkesempatan tampil membela PSM Makassar yakni Raka Okta dan Syamil Bahic untuk posisi kiper, lalu Kike Linares, Sultan Zaki, Sandi Ferizal, Dava Salman, dan Edgard Amping untuk posisi back. Terkhusus Kike Linares, ia merupakan satu-satunya pemain asing di Liga 1 2023-2024 yang belum mendapat kesempatan untuk bermain. Adapun Sultan Zaki, yang merupakan bek muda jebolan Akademi PSM belum dimainkan sebab kini mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas U17. Dari 7 nama tersebut, ada rekrutan baru yang belum dimainkan, yakni Kike Linares, Dava Salman, dan Sandi Ferizal. Ketiganya didatangkan musim ini dengan harapan bisa menjadi amunisi baru untuk skuad PSM Makassar mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Jika diakumulasi secara total harga pasaran ketiganya, PSM Makassar harus mengeluarkan budget mencapai 4 miliar rupiah. Sebab harga pasaran Kike Linares di angka 2,17 miliar, Sandi Ferizal di angka 1,74 miliar, dan Dava Salman di angka 350 juta. Memang persaingan lini belakang PSM Makassar begitu ketat. Pemain yang tampil reguler pada musim lalu masih menjadi andalan PSM Makassar di musim ini. Seperti Yuran Fernandes, Safruddin Tahar, Yance Sayuri, dan Erwin Gutawa yang belum tergantikan. Tetapi melihat performa PSM Makassar hingga pekan ke-8 Liga 1 2023-2024, banyak pihak yang berharap Bernardo Tavares segera melakukan rotasi. Lini belakang PSM Makassar yang pada musim lalu menjadi salah satu yang terbaik berbanding terbalik pada musim ini. Dari 8 pertandingan yang dijalani PSM Makassar sudah kebobolan sebanyak 10 kali. Rapuhnya pertahanan PSM Makassar juga berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. PSM Makassar baru membutuhkan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!